Kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan diperagakan cara membuat ketupat untuk Lebaran. Oke, bahannya janur. Janur adalah daun kelapa yang masih muda. Pertama-tama, buang terlebih dahulu lidinya yang ada pada batang daun kelapa itu. Ya, seperti ini buang. Buang. Oke, setelah dibuang, belah jadi dua. Kemudian lipat di tangan kiri dengan cara bagian atas, bagian pangkal menghadap atas, lipat dua gulung. Ya, belon arah seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini sebelah tangan kiri. Kemudian di sebelah tangan kebalikannya, yaitu di pangkalnya di bagian bawah. Oke, kita tunjukkan, jadi berhadapan seperti ini, berlawanan arah. Oke, kita anyam. Pertama dari sebelah kanan masukkan di atas, bagian atas terlebih dahulu. Oke, dimasukkan atas, dimasukkan bawah untuk bagian tengah dan bagian samping bagian atas. Oke, pertahankan. Oke, yang kemudian gulungan yang kedua masuk ke dalam ke bagian bawah, kemudian bagian atas dan bagian bawah. Oke. Dan yang terakhir dimasukkan ke dalam bagian atas, bagian bawah, kemudian bagian atas. Oke, rangkaian dasar sudah jadi. Ini bentuknya, rangkaian dasarnya. Ini rangkaian dasarnya, kemudian dirapikan terlebih dahulu. Kemudian setelah agak rapi. Oke, kemudian ujungnya mulai dianyam, dimasukkan ke dalam bagian sampingnya, masuk dapat bagian ya, dimasukkan. Ini cara masukkannya. Oke, masukkan ke dalam sampai ke bawah, kemudian balok ke kiri. Oke, kemudian pangkal yang sebelah kanan, yang bagian bawah, dimasukkan ke atas. Oke, sekali masukkan ke atas. Masukkan ke atas. Oke. Selanjutnya, ujung dimasukkan ke samping. Oke, dimasukkan. Oke, seperti itu. Sampai. Lalu sampai ketemu dengan ujung yang satunya. Oke. Selanjutnya pangkal dimasukkan, ketemu dengan pangkal. Oke, selanjutnya tinggal dirapikan. Dirapikan sedemikian rupa bentuknya yang masih jelek dirapikan. Cara merapikannya adalah yang bagian pangkal ditarik sependek mungkin, kemudian ditarik di ke ujung-ujungnya. Ya, tariknya seperti ini. Dan tarik seperti ini, dirapikan, ikutin jalur daunnya, tarik lagi hingga sampai ke ujung daun. Dirapikan terus.
Oke. Sudah sampai mau ujung. Oke. Tinggal tarik bagian ujungnya, tarik yang terakhir lepas. Tarik. Oke, sudah sampai ujung. Oke. Ketupatnya sekarang sudah hampir jadi. Dirapikan terus sehingga bentuk yang ideal dan bagus atau sesuai selera kita. Oke. Saya juga udah dapat ini. Nih, udah banyak. Oke. Jadi tinggal diisi dengan beras atau ketan. Oke. Selamat mencoba. Demikian tutorialnya. Nantikan tutorial selanjutnya.